channel Dedi Mas ya. Kali ini kan gue mau ngajakin lo orang bareng ya, nonton video aksi polisi-polisi ganteng ya, yang jago nge-rap ya, yang nggak kalah lah sama rap-rap yang papan atas lah, keren lah. Ini aksi si Perwira Akpol ini, Pak Ginting ya, di Polres Kota Waringin Barat ya. Kita nonton sama-sama ya, keren lah. Wajar ini videonya viral ya, karena memang dia niat banget ngebuat video ini. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Mah dulu katanya keren. Ini lirik lagunya ya, gue bilang sih ada bercandaan ya, tapi masuklah, masuk banget lah ke masyarakat lah lagu ini. Entah siapa penciptanya lah, nanti gue searching searching siapa penciptanya ya. Tapi Pak Michael Michael ini keren lah dia. Butuh sejenak di rumah dulu. Di menyiksa diri, kita dia. Harap lekas berlalu. Nanti kalau kamu orang mau nonton video poolnya ya, bisa cek di deskripsi saya di bawah ini ya, kamu bisa nonton videonya ya. Ya gue bukan mempromosiin karena tanggung polisi ya, tapi ini aksi Ibda Mikael ini memang keren loh. Ditambah lagi para personel-personelnya, cocok di orang ini kalau untuk band nge-rap nih. Bagus sih, memang niat bener lah ngebuat lagunya. Sampai Kapolres juga keterlibat di sini. Hingga dahi mengkerut, Waskobar bekerja dari pagi hingga larut. Hingga dahi mengkerut, boy. 4S. Hindari sekedar maaf ke rumah. Hindari sekedar minta maaf ke rumah mantan. Gue lucu lah ini apa rap ini, tapi masuk lah gue. Dia menyatuin apa ya, ngebuat jadi kelihatannya tuh mudah diterima lah, apalagi kita kan kaum 62 itu seneng ya ada lagu yang dipleset-plesetin ya. Kayak hindari sekedar minta maaf ke rumah mantan, dipleset-plesetin sama dia orang, tapi masuk loh, keren loh deh. Wajar viral ini, banyak yang suka. Gue juga suka kok dengan lagunya. Sekedar minta maaf ke rumah mantan, pala batu jangan kau jadikan biaraan. Himbauan Polres Kobar, mari kita indahkan. Kesin nih video ini, keren ini. Ciptaan siapa ini? Liriknya keren lah. Harap dia nyiptain lagu lagi nih. Kalau dia nyiptain lagu yang kedua, pasti gue tonton lagi nih videonya. Resort Kota Waringin Barat, saya AKBP Dharma Ginting mengucapkan terima kasih kepada masyarakat harus atas kerjasama untuk tetap Barat, tinggal diam di rumah, Kalimantan Tengah. Terapkan pola hidup sehat dan bersih. Indonesia bersatu melawan COVID-19. Cuci tangan dengan bersih, mari dibiasakan. Himbauannya bagus, cuci tangan dengan bersih, mari dibiasakan. Oh, tahu diam di rumah tak selalu menyenangkan. Ya benar, diam di rumah itu pasti jenuh. Bagus lah, masuk loh ini. Nilai gue kasih nilai ini 100 ini. Kalau polisi bisa ngebuat lagu kayak gini, nge-rap. Ide siapa kali ya? Keren lah. Gue sayang gue gak kesana sih. Kalau enggak gue pasti ngasih pujian pada Pak
Ibrahim Mikael ini. Wah, banyak Menurut tuh bisa buat. Kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu. Bekas berlalu. Keren ini. Sip. Tuh ini. Gue nonton video ini berulang-ulang. Gue perhatiin dari lirik lagunya ya. Gaul lah. Banyak pleset-plesetan. Tapi masuk lo keren. Dua jempol lah. Nah, Kapolresnya juga ikut juga nih. Jadi dia ini ya dibilang polisi milenial lah. Dharma Ginting. KBP Dharma Ginting. Jadi dia ini yang ngikutin apa ya perkembangan zaman lah. Milenial banget lah gua liatin video ini. Dan ya gua minta komentar sama kamu orang ya. Kalau kamu orang juga suka sama video ini sama kayak gua, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, Jan ya. Dan kita bantu viralin lagu polisi ini ya. Supaya nanti dia bisa nyetel lagu lagi yang lain yang bisa kita tunggu ya. Dan gue juga bisa komentarin lagunya ya. Semoga lagu yang kedua dia ciptain lagi lebih bagus dari ini. Pokoknya gue keren lah, gue ngarepin video dia yang kedua. Dadah.